kemudian perempuan dia melanjutkan alias tahan desa. Nah, singkat ceritanya, bulan pertama, tahun pertama, kurangnya lancar. Masuk pada tahun kedua, sudah kurang. Apalagi tahun ketiga. Lantas, si perempuan menyurat yang bunyinya begini. Ya, mentang-mentang di tanah Jawa dapat paha putih, jadi lupa kami yang paha hitam diri. Nah, laki-laki menjawab dalam suratnya. Hitam itu manis, keriting itu indah. Tetapi setelah kak belajar administrasi di Jawa bahwa suatu surat dikatakan sah apabila hitam di atas putih.